Observatorium Bosya di Bandung menyiarkan secara langsung gerhana bulan Blood Moon. Dan kita akan saksikan bagaimana penampakan gerhana bulan dari Observatorium Bosya. Ya, pemirsa, seperti inilah saat ini kondisi gerhana bulan yang terpantau dari Lembaga Peneropongan Benda Langit Observatorium Bosya Bandung. Puncak gerhana bulan total teramati terjadi pada pukul 3:22 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan puncak gerhana bulan total ini akan dapat dinikmati selama 103 menit ke depan. Sebelumnya gerhana bulan ini sudah mulai terjadi sejak pukul 1 dini hari tadi. Dan saat ini tengah berlangsung puncak gerhana bulan. Bisa kita lihat di sini sudah mulai terlihat adanya warna kemerahan yang menandakan adanya puncak gerhana bulan. Ya, meskipun Observatorium Bosya tidak membuka pengamatan ini untuk masyarakat umum, namun masyarakat tetap bisa mengamati live streaming gerhana bulan ini dari Observatorium Bosya, Bandung. Ya, fenomena gerhana bulan total ini memang bisa disaksikan langsung dengan mata telanjang. Namun, jika Anda ingin melihat dengan hasil yang lebih maksimal, sebaiknya bisa menggunakan teleskop atau teropong.